선수도 강하게 때리고 어떤 선수는 찰칵하게 때리고 하는데 거기에 대한 동작을 5년이 perjuangan Mega dan kawan-kawan telah maksimal jatuh bangun dalam pertandingan playoff round 3 ini dengan hasil kekalahan bagi Red Sparks 3-0 buat Pink Spadas. Pupus sudah harapan Red Sparks melaju ke final Liga Voli Korea setelah hasil agregat 2-1 dan memastikan Pink Spadas melaju ke final yang sudah ditunggu Hyundai Hillstead tanggal 28 nanti. Di laga ini Pink Spadas unggul segala hal dibanding Red Sparks. Mereka hanya membuat 13 error berbanding 16 milik Red Sparks, mencetak 8 blok, 6 assist, dan 45 attack. Sedangkan Red Sparks hanya mencetak 5 blok, 2 assist, dan 36 attack. Penampilan Ratu Voli Indonesia Megawati Hangestri secara keseluruhan di Liga Voli Korea tahun ini memiliki rapor apik saat tandang di kandang Pink Spadas, rasio serangan mencapai 42,18%. Pertandingan ini menjadi pertandingan terakhir dan pertandingan perpisahan Mega di Red Sparks. 9 bulan sudah Mega berkiprah di Liga Voli Korea dengan torehan prestasi dan rekor tercipta buat Red Sparks. Target tercapai sudah masuk babak playoff, namun keberuntungan masih belum berpihak, harus terhenti di babak playoff round 3 ini. Don't you wish that I could give you, I could give you everything. Kesedihan pun melanda Red Sparks usai laga, rasa kecewa atas kekalahan yang menimpanya. Selama pertandingan pun pelatih Ko Hee Jin terlihat tegang bahkan sampai membuka jasnya, tidak lain ingin memaksimalkan perlawanan terhadap Pink Spadas yang bermain begitu ambisius. Mega terbilang menjadi pemain Asia tersukses yang didatangkan Red Sparks melalui jalur ASEAN Draft Quarter pada musim ini. Sejumlah prestasi telah ditorehkan Mega selama memperkuat Red Sparks, diantaranya menjadi pencetak skor terbanyak dan mendapat gelar pemain terbaik di putaran pertama. Oh, why?